Wisu, halo ninja nominasan, welcome back to Nobrianza Wardo, aka Nobrianza CK YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas untuk Yu-Gi-Oh! Master Duel. Dan saya sudah lama nggak main game ini, sejak dulu kalah sih. Nggak sempat pak ya. Dan kita akan cek apa saja sih yang kita dapatkan setelah saya tidak main lama. Dan kita akan lihat ya, dari info terlebih dahulu, dan mungkin kalau ada banner baru atau gacha baru kita akan gacha di sini. Oke, jadi gold duel pass sudah reset, jadi saya ketinggalan untuk gold duel pass yang lalu sialan. Terus di sini kita dapat ban list baru ya, yang mana hit banyak sekali kartu-kartu. Oh, ternyata kartu baru Tiara Elements. What the freak? Baru rilis langsung kena hit ya. Oh my god ya. Terus di sini juga ada cross duel yang tutup. Terus di sini forbidden limited list ya, ada duelist cup juga yang mana saya tidak main sama sekali. Terus juga ada banner dan lain sebagainya. Yes, banyak. Terakhir sih infonya kita sampai mana sih? Ya, yeah, sampai sini sih. First anniversary sih ya, dan saya tidak main sejak first anniversary berakhir. Ya baik itu maitis watitis ya. Jadi kita pertama-tama langsung klaim dulu duel pass dan lain sebagainya. Ini apa, first anniversary pack, mana kita bisa beli ternyata. Oke, okay. Ya, kita punya tiketnya ya karena kita login ya. Kita buka dulu satu. Blue Eyes, Stardust the Dragon. Ya dua doang. Oh banyak. Let's go. Anda Komiang. Dan Ultra Rare Pack di sini. Wisu, Shooting Kuasa Dragon, let's go. Wow, okay, Shooting Kuasa Dragon ya. Kita pakai lagi satu lagi. Kita buka, semoga beruntung. Jadi saya belum buka ya ternyata. Oh, Red Dragon Arvin ya. Red Nova ding. Red Torre Soneta. Dan bossnya adalah Wisu, Red Nova Dragon. Yes, kita langsung dapat Red Nova Dragon ya. Oke. Very good. Tuh kita udah gacha semuanya. The duel pass ini kita akan langsung beli. Eh. Yes, Suship. Pass gold. Ada bundle di sini, kalian bisa beli ini biru. Ya, kita gacha langsung aja. Kita ini biru punya berapa sih? Punya satu doang ya. Ini biru, ini kartu hand trap yang bisa kalian pakai untuk meng-counter deck-deck ya. Biru ini special summon atau tribute summon? Oke, okay. Cause exit varian hope. Kita skip aja lah, karena kita akan ada gacha nanti. Oke, okay, kita dapat something karena dan ini biru di sini ya. Oke, okay. Ini kartu-kartu yang saya tidak tahu. Kiranya ada yang new, jadi oke lah ya. Oke, jangan lupa untuk dibeli ya, karena ini sudah dibilang satu untuk satu orang kan gigi. Untuk structure deck kita juga dapat structure deck untuk Gaia ternyata. Yes, Gaia di sini, Gaia deck ya. Kayak di dwelling ya, Gaia.
500 GB kalian bisa beli 3, sedangkan kita dapat normal pack untuk season kali ini, yaitu adalah Blessing of Nature, yang mana isinya adalah deck yang paling OP semenjak game ini ada. Bukan game paling, bukan paling OP ya, karena kita masih ada naga penggaris, dragon ruler dan lain sebagainya. Ini termasuk one of them ya. Dan kita lihat lagi di sini Cypress Jijolem Crystal Beast Section Pack. Dan kita lihat di sini ya. Ada ini dia. Kurikara Divine Crate, ini kartu GG ini pak. Ini kartu yang bisa counter Tier Elements. Jadi jika kalian mau gacha silahkan ya. Sedangkan yang ini adalah Passage of Sun. Kartu yang mana ada support untuk The Wing Dragon of Ra, Crawler. Yes. Monggo. Dan ini yang paling OP ya, yaitu adalah Blessing of Nature. Ada Tier Elements. Kita akan gacha. Tapi kita gachanya untuk Kurikara. Kurikara dulu ya. Ini dia. Gacha untuk ini. Kurikara Defense Crate. Let's go. Ini salah satu kartu yang bagus untuk hand trap. Jadi kita akan lihat apakah bisa mendapatkan kartunya atau tidak. Terus kita akan move out ke Tier Elements lah, karena mungkin beberapa kalian ya nonton gara-gara Tier Elements. Walaupun sendiri saya tidak terlalu peduli ya dengan itu. Oke, what the hell, kartu zaman kegelapan. Yes, ada Gravekeeper-nya juga ya, karena Isis Istar atau adiknya Marik atau kakaknya Marik gitu dapat support. Dagem connect juga anjir, komides. Kalian bisa menukar Kurikara tadi dengan CP atau craft point ya. Ah, lihat aja. Okay. Super rare. Guaranteed. Itu ultra rare, pak. Nandes toh. Gak guna yang. Kita skip aja lah. Okay, kita dapat kartu-kartu yang gak kepake. Siul des. Wah, itu what it is. Kita bisa pakai CP untuk beli. Dan kita pindah ke Tier Elements ya. Deck fusion yang cukup OP bisa dibilang, dan rilis langsung dapat kena banlist. Best hell itu. Oh, kita skip. Oke, kita dapat ultra rare dari Tier Elements ya. Janji card decknya mahal juga anjir. Tier Elements-nya what the freak? Wow. Satu lagi sebelum kita akhiri. Wow. Oke, ya. Jadi sekiranya itu aja ya untuk video kali ini. Saya nggak terlalu peduli sih dengan Tier Elements bla bla bla. I just care with my own deck. Clefairy to this. Jadi itu, thank you for watching. See you to the next one. これで単円だ。